Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mahda. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan bab 7 tentang perumusan dan pelaksanaan strategi. Dan saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama itu Mahda saya sendiri, yang kedua Siti Maisyarof, yang ketiga David Antonio, yang keempat Siti Rahma Oktaviani, yang kelima itu Abimanyu Putra, yang keenam Fahira Dinda, yang ketujuh Reza Andi Putra Rego, yang kedelapan Bistari, yang kesembilan Inggar Budiujeng. Selamat menikmati presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahda dengan NIM 465. Di sini saya akan menjelaskan tentang apakah manajemen strategis itu. Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan dan melaksanakan strategis yang memungkinkan kesesuaian sangat kompetitif antara perusahaan dan lingkungannya sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Di sini manajemen strategis itu mempunyai tujuan. Tujuan strategis, keunggulan bersaing, memanfaatkan kompetisi dasar, dan membangun sinergi. Keunggulan bersaing adalah yang membedakan perusahaan dengan perusahaan lain dan memberi ciri bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar konsumen. Manfaat kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan keunggulan bersaing karena perusahaan memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Kompetensi dasar bisa berupa keunggulan di bidang penelitian dan pengembangan, ahli dalam teknologi, efisiensi, proses maupun layanan pelanggan yang unggul. Membangun sinergi yaitu ketika bagian-bagian perusahaan berinteraksi untuk menghasilkan bersama yang lebih besar daripada jumlah semua bagian yang bertindak sendiri-sendiri, sinergi bisa dapat terbangun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, rekan saya. Nama saya Antonio dari 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisyarof dengan NIM 2017-210469. Di sini saya akan menjelaskan tentang memberikan nilai. Memberikan nilai itu sendiri merupakan nilai pada pelanggan atau inti dari strategi. Nilai dapat didefinisikan sebagai gabungan keuntungan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Nilai dengan menyusun strategi yang memanfaatkan kompetensi dasar dan pencapaian sinergi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tingkatan strategi. Yang pertama, pada bidang usaha apa kita bergerak? Strategi tingkat perusahaan merupakan
Tingkatan strategi yang berhubungan dengan pertanyaan bagaimana cara kita bersaing. Tingkatan ini berkaitan dengan unit bisnis atau lini produk perusahaan. Yang kedua, bagaimana cara kita bersaing. Keputusan ini berkaitan dengan pengiklanan, pengembangan produk baru, dan pengurangan lini produk dan layanan. Yang ketiga, bagaimana kita mendukung strategi tingkat usaha. Strategi tingkat usaha sendiri itu merupakan tingkat strategi yang berhubungan dengan departemen-departemen fungsional utama di unit usaha. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal kesempatannya, nama saya Dava Antonio dan dari 2017 sampai 2018. Saya akan membahas tentang proses manajemen strategis. Di dalam proses manajemen strategis ada berbagai langkah yang dilakukan oleh seorang manajer. Yang pertama adalah para manajer akan mengevaluasi misi, tujuan dan strategi yang ada. Kemudian akan membagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal dapat berubah nasional dan global. Sedangkan kalau lingkungan internal dapat berubah kemampuan dasar strategi yang ada dan nilai kreasi. Kemudian para manajer akan melihat faktor-faktor strategis. Setelah para manajer mengetahui lingkungan internal dan eksternal, maka mereka akan menentukan ataupun mengubah strategi yang ada ataupun merumuskan strategi yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Para manajer juga dapat melakukan persuasi, dapat menggunakan peralatan baru dan struktur baru untuk melihat apakah para pegawai dan sumber daya sesuai dengan tujuan perusahaan. Terus ada perumusan melawan pelaksanaan strategis. Apa sih yang dimaksud dalam perumusan dan pelaksanaan strategis? Perumusan strategis adalah upaya mengenali lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan untuk dan kemudian hasilnya akan dijadikan sebagai tujuan organisasi. Sedangkan kalau perumusan strategis adalah penggunaan manajerial dan organisasional untuk berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Terus saya akan menjelaskan analisis SWOT, SWOT. Apa sih maksud dengan analisis SWOT? Analisis SWOT adalah upaya-upaya mengenali lingkungan internal dan eksternal perusahaan, yang berarti lingkungan internal adalah kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal peluang dan ancaman. Lingkungan informasi kat. Para manajer dapat menerima informasi eksternal dari sumber-sumber dokumen pemerintah, pelanggan, pemaksud, jurnal profesi, dan rekan perusahaan lainnya. Banyak perusahaan menggunakan jasa pemindaian untuk memperoleh clipping surat kabar, riset di internet, dan analisis trend yang berkembang pada saat sekarang. Kemudian para manajer juga dapat menerima atau mencari informasi internal dari anggaran hasil keuangan, laporan laba rugi dan survei yang dilakukan kepada para pegawainya. Kemudian kita akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan internal. Kelebihan internal atau kekuatan internal adalah karakteristik positif yang dapat dijadikan perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi ataupun menerapkan strategi yang ada. Sedangkan kalau kelemahan internal adalah karakteristik negatif yang dapat menghambat dan jenjang perusahaan.
selanjutnya ada adalah matriks BCG. Matriks BCG ini merupakan konsep yang digagas oleh Boston Consulting Group. Nah, konsep ini berguna untuk mengevaluasi dimensi tingkat pertumbuhan usaha dan pangsa pasar dari unit-unit usaha strategis. Sekian, terima kasih. Jelaskan tentang kekuatan dan ancaman eksternal. Apa itu kekuatan eksternal? Kekuatan eksternal adalah karakteristik lingkungan eksternal yang berpotensi untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan strategisnya. Kemudian, ancaman eksternal. Ancaman eksternal adalah karakteristik lingkungan eksternal yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuan strategisnya. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang merumuskan strategi tingkat perusahaan. Merumuskan strategi tingkat perusahaan mencakup strategi portofolio. Strategi portofolio itu di dalamnya ada unit usaha strategis. Unit usaha strategis ini adalah gabungan seimbang dari divisi usaha. Nah, para eksekutif pimpinan perusahaan biasanya merumuskan strategi keseluruhan perusahaan, kemudian menghimpun portofolio dari unit usaha strategis dan kemudian melaksanakannya. Strategi portofolio ini berkaitan dengan gabungan unit usaha dan lini produk berpadu secara logis untuk memberi sinergi dan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Stop. Terima kasih. Belum selesai. Yaudah, stop. Kekuatan kompetitif border. Yang pertama, potensi pesaing baru. Yang kedua, daya tawar pembeli. Yang ketiga, daya tawar pemasok. Yang keempat, ancaman produk pengganti. Dan yang kelima, pesaing antar kompetitor. Yeah!
2010488. Di sini saya akan menjelaskan tentang merumuskan strategi tingkat usaha. Cara efektif untuk merumuskan strategi adalah 5 kekuatan dan strategi kompetitif porter. Ada 5 kekuatan kompetitif porter. Yang pertama, potensi saing baru. Yang kedua, daya tawar pembeli. Yang ketiga, daya tawar pemasok. Yang keempat, ancaman produk pengganti. Dan yang kelima, pesaing antar kompetitor. Dasarnya, pesaing kompetitor dipengaruhi oleh 4 faktor sebelumnya, yaitu yang pertama potensi baru. Di dalam potensi baru, internet sangat berpengaruh untuk menghambat munculnya pesaing baru. Yang kedua adalah daya tawar pembeli. Internet dapat menyamarkan pesaing kompetitor dan internet juga dapat meningkatkan daya tawar pembeli. Faktor ketiga adalah daya tawar pemasok. Di dalam daya tawar pemasok, internet cenderung meningkatkan daya tawar pemasok. Faktor yang terakhir adalah ancaman produk pengganti. Di dalam ancaman produk pengganti, internet menetapkan harga yang akan menjelaskan tentang poin keempat, yaitu ancaman produk pengganti. Kekuatan alternatif dan pengganti produk perusahaan dapat mempengaruhi oleh perubahan biaya atau tren. Misalnya, peningkatan kesadaran pelanggan akan kesehatan dapat menunjukkan loyalitas pelanggan. Yang poin kelima yaitu persaingan antar kompetitor. Nah, persaingan antar kompetitor ini dipengaruhi oleh keempat faktor sebelumnya, di samping oleh biaya dan diferensiasi produk. Dengan meningkatnya kekuatan internet serta teknologi juga dapat meningkatkan persaingan. Porter menyarankan perusahaan untuk menggunakan satu dari 3 strategi. Yang pertama yaitu strategi diferensial, yang kedua kepemimpinan biaya, yang ketiga strategi fokus. Nah, saya akan menjelaskan tentang strategi diferensial. Strategi diferensial melibatkan upaya untuk membedakan produk atau layanan perusahaan dengan produk atau layanan perusahaan lain. Strategi ini dapat mengurangi persaingan jika pelanggan setia kepada merek perusahaan. Yang kedua yaitu kepemimpinan. Jenis strategi kompetitif yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh fasilitas-fasilitas produk baru secara agresif, memotong biaya, dan juga mengendalikan biaya. Yang terakhir yaitu strategi fokus. Strategi fokus ini adalah jenis strategi kompetitif yang berkonsentrasi kepada pasar wilayah atau kelompok pembeli tertentu. Baiklah, perkenalkan nama saya Reza Adi Putrarego, NIM 2017-210506. Di sini saya akan menjelaskan tentang tren baru di bidang strategis. Yang dimaksud dengan tren baru itu adalah penggunaan kemitraan strategis sebagai alternatif bagi merger dan akuisisi. Di sini ada poin-poinnya. Yang pertama adalah inovasi dari dalam.
Inovasi dari dalam ini adalah pendekatan strategis yang disebut dengan kemampuan dinamis. Dan kemampuan dinamis itu yaitu bahwa para manajer berfokus pada melakukan lebih banyak upaya peningkatan dan pengembangan dengan memanfaatkan aset, kemampuan, dan kompetisi yang sudah dimiliki perusahaan tersebut guna memperoleh keunggulan bersaing yang terjaga. Sebagai contohnya adalah yaitu kemampuan dinamis, yaitu diperlihatkan oleh IBM yang banyak disebut orang atau analisis sebagai dinosaurusnya pada tahun 1990-an. Serta para manajer pun membawa IBM ke arah perubahan dengan memanfaatkan kompetisi dasarnya di bidang teknologi canggih dengan mempelajari cara-cara baru untuk menerapkan guna memenuhi kebutuhan pelanggan-pelanggan yang senantiasa berubah-berubah. Di sini saya juga akan menjelaskan poin yang kedua. Yang kedua adalah kemitraan strategis. Nah, kemitraan strategis ini adalah inovasi internal yang tidak berarti bahwa perusahaan itu selalu bekerja dengan sendiri, tetapi bekerja sama dengan perusahaan lain maupun dengan pesaing merupakan unsur penting dari cara perusahaan sukses memasuki bidang usaha. Contoh pada perusahaan PNG yaitu Procter and Gamble dan juga Clorox. Kedua perusahaan ini memang bersaing sangat ketat, yaitu di bidang usaha produk pembersih dan pemurnian air. Tetapi pada saat kedua perusahaan ini bekerja sama, kedua perusahaan ini memperoleh keuntungan yang besar, yaitu dengan membuat produk pembungkus plastik yang baru yang terkenal sehingga mendapatkan keuntungan yang besar. Terima kasih. Strategi global. Banyak perusahaan yang beroperasi secara global dan menggunakan strategi lain sebagai fokus usahanya. Nah, strategi global sendiri itu mempunyai 3 strategi. Yang pertama, strategi globalisasi, yaitu standarisasi, desain, dan strategi pengiklanan produk di seluruh dunia. Ketika suatu perusahaan memilih strategi globalisasi berarti desain produk dan strategi pengiklanan di seluruh dunia dilakukan secara terstandarisasi. Penyesuaian
dan desain produk dan strategi periklanan untuk memenuhi kebutuhan tertentu masing-masing negara. Ketika perusahaan memilih strategi multidomestik, berarti persaingan di setiap negara ditangani secara terpisah dengan negara lain. Dan yang terakhir yaitu strategi transnasional adalah strategi yang menggabungkan koordinasi global untuk mencapai efisiensi dengan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan tertentu banyak negara. Transnasional bertujuan mencapai integrasi global sekaligus daya respon nasional. Di sini saya akan membahas sebab terakhir dari bab 7, yaitu bagaimana penerapan strategis dilakukan atau bagaimana penerapan strategis dijalankan. Ada beberapa sarana yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah kepemimpinan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mengatur atau mempengaruhi orang lain untuk berperilaku, menunjukkan perilaku yang baru yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Nah, yang kedua ada rancangan struktural. Rancangan struktural ini mencakup bagian tim atau bagian organisasi, pembentukan tim, terus pembentukan tugas-tugas dari tim atau individual, juga pembentukan desentralisasi atau sentralisasinya. Yang ketiga ada sistem informasi dan kendali. Sistem informasi dan kendali ini mencakup tujuan-tujuannya apa, bagaimana organisasi dilakukan, seperti peraturan-peraturannya, prosedur-prosedur dari organisasi itu dibutuhkan di sistem informasi dan kendali. Yang terakhir adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini mencakup merekrut pegawai, menyeleksi, melatih pegawai, memecat pegawai juga bisa, mempromosikan pegawai untuk mencapai tujuan yang strategis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Dan maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih.